Okey, ini cara biasa kalau wife korang kirim untuk beli beran dapur. So korang just list out, ataupun wife korang just list out nak beli contoh beras, susu, gula dan lain-lain lah. So korang akan beli, korang akan list out dekat kertas ni dan korang akan belilah. So ini cara biasa daripada dulu lagi kita guna pakai cara ni untuk beli barang dapur. Tapi hari ni saya tak nak guna cara ni dah. Saya nak tunjuk kat korang cara untuk memudahkan korang untuk beli barang dapur dengan menggunakan apps macam ni. So korang nampak kat sini beras, cili api. So just tekan dan selesai untuk beli barang dapur. Okey, selalu kan kalau wife korang nak kirim beli barang dalam kuantiti yang banyak lah, contoh barang-barang dapur dan sebagainya. So bila kuantiti yang banyak, korang perlu list dekat satu kertas untuk senaraikan barang-barang tu supaya korang ingat untuk beli barang tu lah. Ataupun wife korang dah siap-siap, list dekat satu list kertas tu untuk korang beli barang tu, and then korang pergi ke pasar raya untuk beli barang tersebut lah. Tapi apa yang jadi bila kita list dekat satu kertas tu, memang kita mudah untuk ingat barang yang kita nak beli tu, tapi dia akan menyebabkan kita tertinggal barang. Saya bagi satu contoh lah. Contohnya kalau korang list beras, gula, susu macam saya buat list dekat awal tadi. So kadang-kadang kedudukan item-item tu tak sama dengan list kita. Maksudnya contoh beras dekat rak nombor 1, gula letak dekat rak nombor 5, kemudian Milo kena patah balik rak nombor 2. So kadang-kadang bila kita list dekat situ, kita tak potong-potong-potong semua tu kan. So ada masanya kita akan tertinggal ataupun kita terlupa. Dan kadang-kadang kalau contoh barang tu tak ada, so kita akan miss, terlupa terus untuk beli barang yang kita tertinggal tu. So hari ni saya nak share dengan korang satu apps yang membantu korang untuk beli barang dapur. So jom kita sama-sama untuk download dulu apps ni. Okay, first korang macam biasa, korang just pergi ke Apple App Store ataupun Google Play Store. Just korang type dekat sini, nama app tu adalah PRING Bring. So dekat situ ada, korang nampak Bring Shopping List dekat atas sekali tu. Just korang klik tekan butang download lah. So dia akan download dulu first. Okay, selesai part download, korang klik open je dekat apps tu. So ini adalah dia punya introduction untuk apps ni. So korang tekan je next, and then korang boleh pilih sama ada korang nak login guna Google ataupun email ataupun Facebook lah. Macam saya biasa guna Google lah. So just klik je Google. So korang terus boleh login untuk ID Google. Pilih je mana-mana ID Google yang korang biasa guna. Okay, once korang dah login, dia akan loading dulu. So dia akan masuk ke apps tu lah. So kemudian just click next, tak ada apa. Yang ini untuk korang invite siapa-siapa untuk join app ni. Tak ada apa, just click next saja. Just click dekat bawah tu, don't send invites. Okay, notification allow. Okay. So apps ni sangat simple, macam ni je. So korang boleh tekan je contoh fruit and vegetable dekat atas tu kan. So contoh ini item-item yang dia dah senaraikan dekat sini lah, macam apple, apricot, artichoke, arugula, asparagus dan sebagainya. So kalau katalah korang ada certain-certain item yang dekat senarai ni korang nak beli, korang just klik je contoh apple, avocado. So bila once korang dah klik, dia akan tukar colour tu jadi merah. So korang back balik, dia akan keluar dekat senarai dekat belah atas ni. So let's say kalau korang nak pilih lagi barang lain dekat ni, cheese butter, cheese, cheddar. Okay, korang back balik, dia akan keluar dekat senarai atas ni. So senarai dekat atas ni adalah senarai barang-barang yang korang nak belilah. So once korang nak list dekat atas ni, dia akan korang just klik dekat bahagian bawah tu, dia akan keluar dekat atas tu. Ataupun cara lain untuk korang senaraikan barang yang tak ada dalam ni, contoh macam cereal Milo contoh. Saya tulis kan cereal ada, tapi dekat sini dia tak spesifik cereal apa. So kita just tulis je cereal Milo. So dia akan keluar yang dekat ujung sekali tu, huruf C tu. Korang klik je huruf C tu, so dia akan keluar dekat atas tu, nampak? Okay, nampak dia punya icon pun bertukar automatik sebab dia detect by word cereal tu. So dekat sini korang nampak lah apa item yang korang nak beli dekat bahagian atas ni. Okay, so kalau kata ada lagi barang-barang lain nak letak macam beras, just klik je beras, gula. Daripada tadi beras, gula, Milo, itu item-item biasa lah kan untuk kita beli. Okay, so dah selesai untuk senarai barang-barang ni. Korang
boleh bawa lah ke pasar raya untuk beli barang tersebut lah. Once korang dah pergi pasar raya, korang buka balik apps ni. Contohlah dekat first almari tu korang jumpa Milo tu dulu. So korang akan klik dekat Milo ni. So dia akan keluar daripada list ni. So recently used, dia akan turun dekat bawah ni, so warna biru ni. So maksudnya dekat sini korang dah ambil barang tu, letak dalam troli lah. So kalau ada barang-barang yang masih belum dibeli, so korang akan nampak dekat list warna merah ni lah. Maksudnya barang-barang ni masih lagi pending, korang tak ambil lagi, letak dalam troli, ataupun korang kena pergi kedai lain untuk beli. So sangat-sangat mudah. So korang tak akan tercicir barang-barang yang korang nak beli tu lah. Ok, contoh lain, kalau contoh kita keluarkan, kita dah jumpa gula, lepas tu kita jumpa cheese, tapi beras kita dah jumpa lagi kan. So lepas tu baru kita jumpa beras dan sebagainya. So dekat senarai ni dia akan keluar satu per satu, dan akhirnya semua item korang yang korang nak beli tu dah dibeli lah. Lagi satu, sebenarnya app ni memudahkan korang dengan korang boleh access app ni, maksudnya access ID yang sama dekat phone wife korang ke ataupun phone lain lah. Let's say lah kalau macam wife korang dekat rumah, korang pergi ke pasar raya, so tiba-tiba dia ada macam ada item yang dia nak beli, so dia just click je dekat bahagian bawah, contoh macam cereal, avocado, apple dan sebagainya. Maksudnya dekat daripada rumah dia dah isi semula item-item tu. So bila korang buka app tu, korang refresh dia balik, so dia akan keluar lah dekat atas tu. Maksudnya orang lain login dekat rumah dan masukkan item-item untuk dibeli tu, dan korang boleh detect terus automatic dekat phone korang. Maksudnya korang kena refresh lah, make sure korang kena ada line internet. So pada saya sangat-sangat memudahkan kita lah untuk beli barang dapur supaya tak terlepas pandang. Cara lama masih relevan sebab kita nak mengelakkan untuk kita lupa ataupun tertinggal beli barang. Tapi dengan menggunakan apps ni, kita akan mengurangkan risiko terlupa ataupun kita kena beli balik barang ataupun kita kena pergi beli balik barang yang tertinggal. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian kali ini. Apps yang memudahkan untuk korang, terutama yang dah berfamily ataupun dah berkahwin. So saya rasa apps ni sangat-sangat membantu untuk korang mengingati apa yang barang korang nak beli dan sebagainya. So saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Saya kredit video ini adalah video pertama selepas saya boleh monetize untuk YouTube. So terima kasih banyak-banyak kepada semua subscribers dan semua yang like dan share video saya dan sebagainya. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi, dan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.